Oke, okay, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Jadi kali ini kita akan mengatasi rantai keteng Satria FU yang sering berisik ya. Mungkin untuk rantai keteng Satria FU ini sudah menjadi hal umum ya. Bahwa rantai ketangnya itu sering berisik. Dikarenakan lifter keteng atau tensioner penekan rantainya itu tidak kuat ya. Karena rantai keteng FU itu panjang sekali ya, mendorong memenuhkan hal 2 sehingga bebannya itu sangat berat. Dan oke okay, kita dengarkan dulu ya suara berisiknya itu seperti apa. Ya, oke, okay, kita dengarkan dulu suaranya seperti apa. Jadi suara rantai keteng itu bunyinya itu pada saat dia langsam ya, pada RPM rendah dan pada saat ditarik gas dia hilang dan diturunkan gas dia juga ada lagi. Ya, oke okay, jadi sebelum kita membuka lifter keteng ini dan memeriksa rantai ketengnya, alangkah lebih baiknya kita posisikan terlebih dahulu pada posisi top kompresi ya. Karena pada saat posisi top kompresi itu posisi klepnya itu tidak saat menekan Uh, rantai ketangnya itu tidak saat bekerja ya pada saat kendor top kompresi itu karena jika kita membuka lifter keteng ini pada posisinya sembarangan ya atau pada saat kemungkinan pada saat klepnya menekan dan kita cabut dan ternyata rantai ketangnya itu akan loncat ya dan sehingga topnya itu akan berubah dan sehingga kita harus mengatur ulang kembali topnya dan maka dari itu kita harus membukanya pada posisi top kompresi dan oke okay, terlebih dahulu kita buka dulu di sini lubang pemutar untuk kerakasnya di sini dan kita lihat di sini untuk melihat posisi topnya dan untuk posisi top kompresi alangkah lebih mudahnya kita selah dulu ya motornya oke berarti kita selah dulu seperti ini ya pada saat dia menekan kompresi seperti ini ya atau mengganjal kompresi Berarti dia pada saat kompresi ya seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Kita cari dulu di sini. Ya. Ini pada saat dia memompa ataupun kompresi. Dan setelah itu kita lihat kembali di sebelah sana. Oke, jadi pas pada saat dia diselah dan kompresi kayak seperti tadi dan memompa, pistonnya itu sedang bergerak mengkompresi meng ke atas ya dan kita lihat di sini. Di sini kita putar ke depan sedikit ya, sekitar 90 derajat. Ya, di sini jadi ada posisi topnya ya. Ya, oke, okay, jadi setelah kita selah dan uh, memompa seperti DA tadi, ataupun kompresi, maka piston itu sedang bergerak menuju ke atas ya, ataupun sedang kompresi, dan kita lihat di sini, dan kita tinggal memutar ke depan sedikit, sekitar 50 derajat di sini dan kita lihat di sini ini ada garis T ya di sini garis top berarti ini posisinya piston di atas top dan kita setelah tadi itu posisi kompresi kita putar ke depan ya jadi ini top kompresi ya tidak salah lagi dan setelah ini barulah kita membuka lifter ketengnya untuk membuka lifter ketengnya ini cukup mudah di sini ada baut 8 ya kita gunakan kunci sok atau sok panjang seperti ini Dan bautnya yang satu lagi berada di belakang, berarti jika pada posisi top kompresi ini rantai ketangnya itu sedang kendor, ya. Maka di sini kita bisa memeriksa keadaan rantai ketangnya, ataukah rantai ketangnya itu sudah mau minta ganti, ataupun rantai ketangnya itu masih layak pakai. Dan kita bisa lihat di sini, kita lepaskan dulu kedua bautnya. Dan oke okay, kita perdekat dulu di sini. Oke okay, dan jika kita lihat seperti ini dia masih ada jarak ya celah di sini. Dia mempunyai jarak celah berarti dia masih menekan ya tekanan lifternya itu. Berarti dia posisi rantai ketangnya itu masih kencang ya di sini. Dan jika kita tekan seperti ini ternyata dia amblas ya semisalkan amblas sampai rapat seperti ini hampir rapat berarti itu rantai ketengnya itu sudah kendor ya ataupun sudah melar ataupun sudah molor berarti jika kita masukkan seperti tadi ya dan dia amblas di sini berarti itu rantai ketengnya sudah molor dan itu mesti diganti ya rantai ketengnya dan jika seperti ini kita masukkan semisalkan ya seperti ini masih ada jarak ya sekitar satu cm di sini kurang lebih. Berarti ini rantai ketangnya masih bagus dan penyebab berisiknya yaitu pada tonjokan lifternya ini ya. Kita lihat di sini. Kita fokuskan dulu. Oke dan jika ternyata lifternya ini sudah cacat dia seperti ini kemungkinan besar pada saat lifter ini menekan dia terkunci di sini ya. Oke, okay, dan kita lihat tuh ya terkunci di sini ya. Dia bunyi berarti dia terkunci di sini, maka lifternya ini tidak mau menekan lagi ya seperti ini karena terkunci. Tidak mau menekan uh, lebih panjang lagi ya seperti ini karena dia terkunci oleh lifter yang termakan seperti ini. Dan jika kita lihat lifternya ini masih bagus, tidak ada cacat seperti ini. Maka kita bisa menyetelnya dengan cara mengencangkan pernya ya dan oke okay, kita coba untuk cara mengencangkan pernya Ya oke okay, jadi untuk menyetel pernya terlebih dahulu kita bongkar di sini ya Di sebelah belakangnya Di sebelah belakangnya di sini kita congkel seperti ini Ya oke okay, dan setelah kita congkel seperti ini dan terlepas di dalamnya itu ada suatu per ya seperti ini dan di sini ada suatu coak maka per yang dalam itu coaknya masuk ke sini ya dan kita rakitkan seperti ini kembali dan ini isinya itu lumayan simpel seperti ini urutannya dan untuk mengencangkan per ini kita terlebih dahulu putar ya di sini putar awal putar sekitar tiga putaran sampai empat putaran ya satu putarannya 360 derajat satu setengah dua setengah tiga ya berarti ini tiga putaran dan kita akan coba di sini dengan tiga putaran dan kita gunakan penahan yang kita buat dari bekas gergaji seperti ini setelah pernya kita putar kencang dan kita tahan maka kita masukkan di sini kita masukkan kembali kita lihat di sini posisinya hampir tepat lurus ya di sini ada ada apa ini ada nut di sini dan kita cari lubangnya di sini yang tepat ya Setelah terdapat yang tepat seperti ini, maka kita masukkan kembali di sini. Kita masukkan dengan cara ditekan dan kita lepas. Oke dan setelah itu kita tes di sini dia lumayan lebih kencang ya setelahnya ini e, berkisar tiga putaran tadi saya putar dan kita bisa memutarnya agar lebih kencang dia empat putaran ya PR nya agar lebih kencang lebih menekan rantai ketengnya dan ini tidak saya gunakan karena ini sudah agak aus ya di sini ataupun sudah mempunyai coak di sini dan berarti ini uh, trik yang pertama ya atau trik nomor satu jika kita tidak ingin membeli yang baru dan trik yang kedua yaitu kita menggunakan di sini ini ini lipter keteng milik punya semes ya kepunyaan motor suzuki semes menurut saya sih ini lifter keteng semes ini lifter keteng yang lumayan sangat bagus jadi dia seperti talitis ya pada saat dia keluar seperti ini menonjok maka dia tidak akan bisa kembali ya keras sehingga tidak dia tidak akan kendor lagi rantai ketengnya dan dia ditekan dengan menggunakan per pair. sehingga pernya kita cabut pun dia masih kencang ya seperti ini dan untuk membalikannya berarti kita bisa menekan di sini ya seperti talitis kita kembalikan dengan menyetelnya kita juga bisa dirojok seperti ini yang menyetelnya ditekan dorong seperti ini dan ini setelannya mati ya seperti talitis dan jika kita ingin mengencangkannya maka kita bisa menyetelnya secara otomatis dengan menggunakan per seperti ini di dalamnya dan ataupun kita bisa menarik pernya ya agar lebih keras dia di sini Jadi untuk lipter keteng semes ini, ini lipter keteng yang paling saya sukai ya, karena lipter ketengnya ini dia paling kuat ya. Lipter keteng semes ini dia agak pendek ya, bawaan orsinilnya dia segini, bawaan orsinilnya dan FU itu panjang. Maka di disini lipter keteng semes ini pendek dan FU itu panjang bawaannya. Dan ini sudah saya tambah ya, tambah suatu bos di sini dengan cara pengelasan. Karena lifter keteng semes bawaannya itu dia pendek ya, tidak tidak panjang seperti FU seperti ini. Dan kita tambah dengan menggunakan bos panjangnya 10 mili ya kita las. Dan untuk posisi bautnya dia sama ya, persis sama dengan Satria FU. Jadi kita Uh, ini pilihan yang ideal ya untuk motor FU ini karena dia posisi dan bentuknya itu pas ya lubang bautnya kita lihat kita bandingkan dengan Satria FU ya oke okay, dia sama ya pas posisinya ke atas sebelah kanan di sini okay, dan kita lihat di sini sama ya dia ke atas sebelah kanan di sini jadi ini bisa langsung kita pasang ya dudukan bautnya yang pas tetapi hanya kekurangannya dia pendek harus kita tambah dan mungkin ada yang variasi ataupun yang racing yang sudah berbentuk seperti talitis seperti ini tetapi saya kurang yakin ya bahwa kekuatannya itu sama dengan yang orsinilan bawaan semes ini dan ini sudah saya buktikan beberapa kali dengan menggunakan lifter semes ini ini sangat bagus sekali ya dan oke okay, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk trik yang satu lagi yaitu kita bisa uh, mencabut pernya ya semua kita cabut lalu kita bor dengan menggunakan bor 6 mili Dan setelah kita bor 6 mili maka kita di sini tap kembali ya buat ulir kembali. Dan setelah dibuat ulir maka kita masukkan baut di sini. Jadi ini yang terakhir yaitu setelannya kita buat dengan setelan manual ya. Untuk setelan manual ini, ini juga lumayan kuat ya untuk setelan manual ini. Jika setelan yang standar itu tidak kuat menekan. Tetapi untuk setelan manual ini setiap 6 bulan kita harus menyetelnya kembali ya karena setelannya manual. Jadi untuk menyetelnya kita putar ke kanan seperti ini sampai dia menekan rantai keteng setelah rantai ketengnya kita putar, murnya rantai ketengnya kencang, maka kita kencangkan di sini murnya, mur pengunci. Jadi dia uh, untuk menyetelnya yaitu baut yang belakang dan untuk penguncinya yaitu mur di sini ya dan kita harus memilih bautnya yang panjang ya sekitar 10 cm ya bautnya kita beli dan oke okay. Jadi untuk pilih pemilihannya ada tiga jenis ya seperti tadi. Yang pertama yaitu jika memang dia belum cacat seperti ini kita bisa kencangkan pernya dengan cara tadi dan yang kedua yaitu kita menggunakan lifter keteng semes ya ini bautnya sudah sama dan kita tinggal menambah di sini sekitar 1 cm ya ataupun 10 mili kita las di sini suatu bos ataupun ini bekas one way starter ya dia padat bahannya dan yang ketiga yaitu kita gunakan setelan manual seperti ini ya. Mungkin setelan manual ini mempunyai kekurangan yaitu kita harus menyetelnya secara rutin 6 bulan sekali karena dia tidak menyetel sendiri ya harus kita putar. Dan kemungkinan 6 bulan itu dia kendor kembali berubah dan kita kencangkan kembali. Dan oke okay, yang paling ideal yaitu lifter keteng semes yang kita pakai dan kali ini juga saya akan menggunakan lifter keteng semes ini untuk satria fu ini ya dan kita akan tes seperti apa ya oke jadi jangan terbalik ya memasangnya dia ada e, merek di sini up ya berarti atas berarti ininya kita Kembalikan dulu seperti ini, setelah itu kita pasang bautnya. Oke, setelah kita kencangkan keduanya, kita bisa menekannya dengan menggunakan per seperti ini, dan jika ternyata dia kurang kencang, maka kita bisa tekan lagi ya di sini seperti ini. Jadi, ini setelannya bisa diatur sesuai keinginan kita ya kencangnya itu seperti apa ini lebih mudah dengan cara oh, penyetelannya untuk lifter keteng semes ini dan lifter ini sangat pas ya untuk Satria FU Oke dan setelah itu kita tutup kembali di sini tempat pemutar krek asnya Dan penutup topnya, pengintip topnya kita pasang kembali, dan kita tes nyalakan. Oke okay, jadi suaranya sudah hilang dan jika masih berisik ini lebih mudah ya untuk selan keteng semes ini yaitu kita buka bautnya dan kita tekan lagi agar lebih kencang truk seperti itu maka dia akan lebih kencang dan lebih halus ya suaranya. Ya oke okay, jadi untuk pilihan mengakalinya ada beberapa cara yaitu ada tiga cara dan tergantung kita ya milihnya ingin yang mana dan oke okay, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik kacau lainnya, ada video selanjutnya. Silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa kembali!